di ini kali pertama kita berkolaborasi tiga orang. Dua kali bulan pertama kita di Timur di Kahoyan ya. Dua kali ya. Kali ini ayo nak apa yang nanti tapi aku tak kata ayo nak. Kena aja sorry aduh ini kesel. Halo dok. Iya kita kembali lagi cara perbandingan empat angka berbanyak namun Elis kali ini berbanyak mampu menghentikan laju poin dari poin pemilih kali ini angka berubah untuk sementara kali ini satu angka kali ini mampu dikepas ataupun pecah lah telur di setiap kedua kali ini kembali lagi jadinya bos angka kedua tiga kali ini bertemu dengan angka kali ini angka saja oh kita kali ini cukup baik pun kali ini hanya menggunakan pasal 378 dan pasal penipuan mampu kali ini mengembalikan sebuah poin lima angka untuk sementara kali ini satu dua tiga kiri pasal amankan saja kembali Dona kini kita Dona kembali ke belakang kapal tertarik kali ini mencoba kembali kuin pemilih dan sebuah pertandingan dapat tertarik tidak lagi kali ini sebuah pertandingan yang cukup mesranya rupanya dari sang istri sedang mampu mengeluarkan sebuah poin dengan demikian berubah ke poin kembali untuk sementara dua kali untuk sementara poin melawan lima pun 25 memimpin sementara kali ini Queen Family pemirsa di set yang kedua mampukah mereka menjaga ritme mereka kali ini karena pertandingan mau tidak mau harus lebih seru lebih sengit dan lebih menarik untuk kita saksikan Bung pastinya ya kita lihat pada udara tadi Bung antara pemain dari Agra Binta dan Queen Family tentunya luar biasa duel langit duel yang sudah untuk dikandaskan dan berkata poin kembali 6-2 menguruh pemain dari Dona dan kawan-kawan tentunya ada ketidaksiapan dari para pemainnya bos ketika mereka meninggalkan posisi 4 tadi kosong sehingga jatuhnya bola rupanya tidak ada yang mengantisipasi dan poin kembali bertambah 7-2 pemirsa cukup baik barusan saja servis dari sana walaupun berkandaskan dengan cukup baiknya kali ini Dona ternyata di sana mampu kembali mengembalikan sebuah poin berubah ke poin kembali untuk sebentar tiba berbeda 3 angka kali 8-7 konsentrasi penuh Dona ke sana 1-2-3 Dona kirimkan kembali ke belakang kapal pula kali ini mencoba mencari celah wow sedikit tanggung di sana ribol saja kembali ke belakang kapal pertahanan kali ini sebuah kebolaan kembali Eka Bung Eka salah satu pemain paling senior tentunya bersama dengan Dona mereka membuktikan kualitas dan juga kapasitasnya ketenangan bagaimana dia melakukan spike tidak terlalu keras namun tentunya sangat terarah Bung cukup luar biasa terima Bung sampai saat ini hanya tertinggal 4 poin dan mampu mereka hanya tertinggal 5-7 sampai saat ini Bung Elan dua angka kali ini masih mengajar berbagai untuk siapa sih itu? Si Amel? Ya si Amel kan? Oh kamu? Sekarang sebuah pukulan dengan satu tangan kali ini namun melakukan semua pelanggaran ternyata terlihat jelas oleh sang pengadilan berupa angka poin kembali atau berbeda 8 kali ini melawan 5 bulan oleh tadi mau menyentuh net tentunya full pelanggaran dan bola diberikan kepada Queen Family kali ini skor sementara bertambah 8-5 pemirsa angka saja kembali ke belakang dapat tanggal lepaskan saja umpan kali ini amankan pula kali ini cukup luar biasa kali ini Isma coba mencari celah berikan umpan kali ini lepaskan rata kali ini rata mentar sih Bu biarkan sebuah tekanan kali ini kembali yang paling menjadi catatan kita lihat bagaimana Mancung memindahkan bola ke posisi 2 Bu tadi tidak memberikan bola parabol ke posisi 4 karena nanti lihat oleh seorang Mancung posisi Ratna kosong lost block dan terbukti Ratna mampu menyelesaikan tugasnya dengan sempurna dengan perolehan satu angka cukup baik Bu kali ini satu angka saja kali ini untuk bisa menyebabkan kedudukan Ratna kembali kali ini 1-2-3 dan kembali ke belakang dapat tanpa bola Aul mencoba mengubah serangan pada sebuah pukulan kembali pun kali ini cukup tajam kita lihat Naila baru terlihat di set yang kedua bagaimana ia melakukan spike berbeda dengan babak delapan besar dia berkali-kali menjadi MVP bumi yang pertandingan sebelumnya ya, sekarang mereka menghadapi lawannya sepadan tentunya Bu pastinya Bu kali ini kelas bantam berhadapan dengan kelas bantam Bu jelas Olimpia berhadapan dengan Mike Tyson kali ini enggak jeli kembali lagi kali ini servis sudah dilakukan lepaskan sebuah pukulan kali ini dapat rata-rata bagus terangkan kembali lepaskan hingga kali ini lolos dari pengawalan rupa-rupanya mampu mempunyai pertahanan dengan demikian berupa angka poin kembali untuk sementara 9 sama kali ini angka kembar terjadi Bung luar biasa selain gak nyampe cuma satu gak kuat dekatnya di mana sih? Kita lihat sudah sih gak terjadi tentunya dari ya udah nanti mereka masih mengandalkan sosok seorang Naila dan juga Amel dan dari nyonya bos mereka memiliki pemain senior kayak Nana ini ada Ega dan juga Dona Bu
Nanyain live ayah nanti terus kali ini melaju cukup cepatnya 10 angka untuk sebentar bisa menyebabkan kedudukan kembali kiri kembali ke mereka dapat lagi ini apa HP-nya lagi dipakai tidak bisa mengangkat telepon selamatkan saja putri kuin bagus terangkan daya di pembusi yang tahu lebih terbanyak berikan umpan kali ini nah kembali sulit membentikan untuk pemainnya yang satu ini sedikit saja kesalahan dilakukan berbukti tadi sang setor mencoba melakukan satu tikuan namun terbaca dan akibatnya tentunya mimpi buruk dan satu sebagian sangat keras dari Dona alah maksimal bahwa mereka menghadapi dua pendek tak kasih dapat dilewati dengan begitu maksimal sehingga memakan balik posisi daripada menggunakan poin kembali 12-10 yang kita lihat barusan poin dari seorang Dona dia tidak memaksakan untuk melakukan spike tapi dia lebih memilih melakukan passing menempatkan bola di posisi 2 dan pastinya poin 12-10 lain sepak yang keras juga di sini juga diperlukan akhirnya yang serta mata sehingga bisa mendapai bola atau mengekor sang lawan menghasilkan poin kembali tentunya sekali karena permainan voli itu memang selain bisa melakukan spike ataupun juga umpannya sangat terukur juga otak tidak boleh tepat bu cukup baik dibangkan di sebuah-sebuah dan tepuk pertandingan pembuka di partai semi final yang pertama sudah memasuki ke set yang kedua kali di namun keberuntungan ataupun Dewi Portunda rupanya masih berpihak kepada pasukan dari Jaya Bos perwakilan dari Kabupaten Cianjur sana siapa gerakan kali di punggung kedua ternyata Ega kali ini konsentrasi Bro Ega 1-2-3 kiri buat keberkatan lepaskan saja usup umpan namun bola yang cukup liar terlalu sulit memang untuk dibaca dengan demikian berubah ke poin kembali untuk sempatan 13 angka berubah kali di melawan Sobu 13-10 sampai kembali game dan Ega akibat lagi kali ini terhenti rupa-rupanya dapat terhalang dik-dik pun bisa dengan demikian berubah ke poin kembali untuk sementara satu angka kembali didapatkan 11 kali melawan 13 konsentrasi penuh sampai kembali sudah dilakukan giripkan kembali ke belakang dan pertahan serangan yang kebangun kali ini sebuah pukulan ataupun sebuah petikan namun dapat tertahan bola kali ini angkat saja namun kali ini pancung rupa-rupanya terkecoh berupa angka poin kembali untuk sementara kali ini 12 angka berupa melawan 13 hanya selisih satu angka di set yang kedua ini membuka Nyonya Bos mengimbangi permainan yang cukup solid yang diterapkan oleh para pemain dari Nyonya Bos Adi Queen Family sementara kembali tertarus tertinggal 2 poin 14 angka untuk sementara kali di pelapan 12 pas center sebelum maju sang center terlibat kembali ke belakang dapat rata nila petik saja kembali ke belakang sebuah penyelamatan tenang saja kali ini berikut saja kembali ke belakang dapat rata serangan yang berbahaya berikan umpan kali ini berbahaya ini tidak lagi bisa dipatahkan serangan tadi sakal dapat kembali kembali maju angkat pelanggaran ternyata terbaru ya betul sekali lewat di mana sudah ditindak yang itu mereka sudah jatuh di padang burung klasik hingga pembalasan di komentator gak bisa pulang wajah tadi luar biasa bagaimana pantun anda sepertinya anda lahir dari Betawi sepertinya enggak maksudnya karena saya kemarin di mana dari pasukan dari Jaya Bos rupanya masih tetap unggul untuk sementara ini dua angka di set yang kedua pula kirimkan kembali ke belakang dapat terbang kembali serangan yang kebangun berikan berbuah ngetek cukup tajam kali ini bung mereka tag dari Naila membuktikan kualitasnya pemain yang satu ini sudah kita bahas sebelum pertandingan bung betapa berbahayanya pemain yang satu ini ketika dia mendapatkan sebuah mari duka buaya baik serangan demi serangan kembali Dona lepaskan Dona ataupun servis kembali ke belakang dapat tertahan oleh umpan tinggi-tinggi kali ini kembali bung sebuah tekanan kali ini sulit membangun untuk diantisipasi sebuah spike yang cukup tajam yang dilakukan pasukan dari Nyomo Bos angkat untuk sementara yang tinggi ini 17 melawan 14 dapat tertahan tidak lagi bung kali ini kita lihat bagaimana servis yang memang sangat menyulitkan dari servis dari Ega angka kembali lagi di sekolah kali ini 18-14 sudah dilakukan dan bertahan Naila lepaskan sebuah pukulan kali dengan satu tangan Dona namun tidak bisa menyelamatkan dan berbanyak di sana bola yang cukup sulit sehingga angka untuk sementara kali ini 15 untuk sementara kali ini melawan 18 3 poin masih mengganjal kali ini
Konsentrasi penuh kembali tiap punggung sebelah sama lagi. Oh, dan lagi kantas, Bu. Ayah sekali. Amel, gak ada orang di melakukan siap, pemirsa. Bola utama pada ada tidak buat terjadi kesalahan dan ketika poin krusial tentunya Bung Angga yang sangat mepet. Ya betul sudah mulai di masa poin kritis Bung Puan 20 kita lihat tentunya ini akan menjadi apa ya sok. Ini ada dua tapi gak ada kuotanya. Tersendiri untuk psikologis para pemain karena ketika sudah masuk di poin 20 ketegangan akan mulai terjadi. Cukup luar biasa Bung kali di tiga angka perempuan yang kali terpaut ataupun tertinggal dapat terbang kali lepaskan sebuah pertinggal kali ini atau sebuah biasa perbaikan dari jajak posisi yang kedua kirimkan servis kembali ke belakang mencoba kembali mencari celah lepaskan sebuah pukulan apa yang kali di ke belakang dapat terlambat maju 4-3 kita mencoba baik dan servis kembali ke belakang dapat terbang. Ya, sebuah potongan kali ini bisa diselamatkan. Rob saja.